Subhanallah, ma ajmala hadiqat al-hayawanat al-saghirah. Tujadu fiha hayawanat kathirah. Minha timsahun, wafilun, wadikun, wadubbun, wahalumma jurra. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazah. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bi khair. Wa anta ya Ustaz? Alhamdulillah, ana bi khair. Madha tahmilina ya Ustazah? Ana ahmil al-qitta. Ana uhibbu hubban jamma. Ahsanti ya Ustazah. Rifqan bil hayawanat. TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Didik TV KPM. Antum ma'i Luqman Hakim. Insyaallah al-yawm sanata'allam 'an madah muhinna, yakni al-lughatul arabiyyah, walakin qabla dhalik, ala tansa an taf'al SOP. أولاً تنظف يديك بانتظام، وثانياً لبس الكمامة، وثالثاً تباعد البدني. تمام. الآن هيا جم kita berkenalan dengan ustazah kita, kerana pada hari ini kita akan belajar tentang bahasa Arab. Apakah yang akan kita fokuskan? Jom kita tanya ustaz dan ustazah kita. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi sebelum kita nak orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi betul. Apa kata jom kita lihat dahulu siapakah ustazah dan ustazah yang bersama dengan kita pada hari ini. Saksikan. Okey, inilah dia Ustaz Nazmi dan juga Ustazah Rosni yang bersama dengan kita di studio pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Apa khabar Ustazah Rosni? Alhamdulillah, bi khair. Alhamdulillah, tamam bil khair. Okay. Ustaz, min ayil madrasah ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ustaz Muhammad Nazmi bin Muhsin. Ana muallim fil madrasah Guar Perahu Al-Wataniyah. Wa thumma Ustazah Rosni min ayil madrasah? Yeah. Assalamualaikum. Sabah al-khair. Ismi Rosni binti Mak Saleh. Ana muallimah lughat al-arabiyyah fi madrasah Al-Wataniyah Tasik Permai Simpang 4 Pulau Pinang. Baik. Dan di studio juga pada hari ini ustaz dan ustazah kita bersama dengan murid-murid yang lain di talian. Jadi apa kata jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Okey, ini dia murid-murid kita yang comel-comel kacak-kacak pada hari ini. Boleh tak kenalkan nama dan dari sekolah yang mana? Bermula dengan Ammar. Adik Ammar. Silakan Ammar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal qoin. Ismi Muhammad Ammar bin Muhammad Azwan Ad-Rusu fi Madrasah Tasik Permai Al-Wataniyah Simpang 4 Pulau Pinang. Syukran. Ma'al Ustazah Rosni? Naam. Sahih? Naam, sahih. Okey. Thumma mungkin Al-Afrina, Nurul Afrina. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ana Nur Afrina Al-Zani binti Muhammad Zaki ada rusu fi madrasah Tasik Permai Al-Wataniyah Simpang 4 Pulau Pinang. Syukran. Ya, syukran. Ma'al Ustazah Aiman? Naam. Okey, thumma Ulwan. Tafadhal ya Ulwan. Arif nafsak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi Muhammad Ulwan bin Hashim. Ana adrusu fil madrasah Tasik Permai Al-Wataniyah Simpang 4 Pulau Pinang. Syukran. Okay. Syukran ايضا ila Ulwan wa thumma Zul Hasni. Tafadhal Zul Hasni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ismi Muhammad Zahni Man bin Muhammad Zafakri. Ana adrusu fi madrasati wa perahu Al-Wataniyah Bukit Matajam Pulau Pinang. Syukran. Ma'al Ustaz Nazmi. Nah, sahih. Okey. Thumma Nabila, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana Nabila Umairah, adrusu fil madrasah Guar Perahu Al-Wataniyah Bukit Matajam Pulau Pinang. Syukran. Afwan. Okey, syukran ila Nabila wa akhiran Iffah. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ana Ifa Fikriya binti Muhammad Fazli, adrusu fil madrasah Gua Perahu Al-Wataniyah Bukit Matajam Pulau Pinang. Syukran. Okey, syukran kathiran ila tulab wa talibat. Tamam ya ustaz. Hayya law nanzur ila hadhil hayawanas ma yata'allaq bi mawdu'ina al-yawm ya ustaz Najmi. Baik, syukran ya akhi Hakim. Baik, jadi mini zoo yang kita hasilkan pada hari ini sebenarnya kita mendatangkan beberapa jenis binatang di dalam zoo tersebut. Okey. Jadi hari ini kita akan berbicara berkenaan dengan tajuk Rifqan bil Hayawanat. Seperti mana yang setelah saya lakonkan dengan ustazah sebentar tadi, Dr. Hakim. Jadi di dalam tajuk ini kita akan menyentuh empat perkara. Kita akan belajar empat perkara. Yang pertama, kita akan menentukan enam patah perkataan yang dibaca berdasarkan tema. Yang kedua, murid dapat membanding beza dan mengelaskan perkataan yang telah pun kita belajar. Dan yang ketiga, murid dapat membina projek mudah berdasarkan perkataan yang dipelajari. Dan yang terakhir, yang keempat, murid boleh melakonkan ayat yang dibaca. Ya, jadi itu empat perkara jikalau murid-murid kita fokus dalam kelas pada hari ini. Baik, Ustazah Rosni. Ya. Apakah kalau kita lihat bahasa Arab ni luas, satu mata pelajaran yang sangat luas. Jadi apakah yang akan kita fokuskan dalam topik pada hari ini? Baik, Da'i. Pada hari ini kita akan fokuskan kepada tajuk Rifqan bil Hayawanat. Bersahabat dengan haiwan. Sebab tu dah Ustazah bawa. Kitun. Okey. Patutlah Ustazah bawa kucing, tidak bawa buaya ya. Okey, baiklah. Saya rasa tak sabar untuk kita meneruskan pembelajaran bersama dengan Ustaz Nazmi dan juga Ustazah Rosni. Tetapi kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot tahap 2. Didik TV KPM. Binatang apakah yang tidak pernah menutup matanya? Ular. Ia tidak dapat menutup matanya kerana tidak mempunyai kelopak mata. Marhaba ila Didik TV KPM. Antum ma'i Luqman Hakim wal Ustaz Nazmi Muhsin ma'al Ustazah Rosni Mat Saleh. Mungkin qabla nabda dirasatina al-yawm naf'al SOP awalan. Okey. Tafadhal ya Ustaz. Okey. Kita pakai dulu cecair pembasmi kuman supaya apabila kita pegang apapun objek kita tidak mudah dijangkiti wabak COVID-19 dan jemput Ustazah pula. Okey, yang kedua di mana pun kita berada, terus kekalkan penjarakan fizikal dan paling penting terus pakai pelitup separuh muka. Baik Ustaz, apakah yang akan kita fokuskan pada permulaan kelas ini? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Hakim. Jadi anak-anak murid sekalian, untuk permulaan kita pada hari ini kita akan mengenal enam nama haiwan pada hari ini. Jom kita tengok sama-sama. Okey.
Baik, bagi anak-anak yang di rumah, boleh juga rujuk kepada buku teks Bahasa Arab tahun 5 pada muka surat 98. Iqra al-kalimat. Qittun. 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 Samakun. Samakun. Samak. Dikun. Dikun. Dik. Summa. Dubbun. Dubbun. Dub. Timsahun. Timsahun. Timsah. Filun. Filun. Fil. Baik, Da'i. Kita telah pun mengenal enam jenis nama-nama haiwan sebentar tadi. Jadi, jom kita test ingatan anak-anak didik kita. Baik. Dan anda di rumah pun boleh orang kata cuba sekali, kan? Betul. Panggil mak ayah, mak. Adik nak cuba bacalah, kan? Filun, samakun seperti yang telah ditunjukkan oleh Ustaz Nazmi tadi. Baik, kita nak cuba murid-murid dalam talian pula, ya? Silakan, Ustaz. Baik, kita nak tunjukkan haiwan yang berada di zoo tu. Okey, saya ambilkan, eh? Boleh, ada. Boleh. Yang pertama, Ustaz? Okey, kita yang angkat. Yang mana pun tak apa. Okey, saya angkat yang ni lah. Okey. Timsah. Okay. Sorry. Sebut-sebut. Okay. Okey, maafkan saya. Okey, tak apa. Mereka tak dengar mungkin. Ya. Yeah. Okey, dah terbocor sikit. Okey. Okey, saya tunjukkan di hadapan kamera, ya. Okey. Mahada. Okey, siapa yang nak jawab, sila angkat tangan. Mahada. Okey. Nampak tak? Okey, murid-murid boleh nampak tak apa yang saya tunjukkan di hadapan kamera ni? Ana ya, Ustazah. Okey, tafadhal. Zul Hasni. Hadha timsahun. Jaik. Ahsanta. Hal sahih ya, Ustazah? Sahih. Okey, tamam. Ahsanta. Okey. Thumma. Okey. Baik. Ma hadha? Ma hadha? Okey. Ana ya, Ustazah. Ya, Nabila. Tafadhali, ya, Nabila. Tafadhali. Tafadhali. Hadha dubbun. Hadha dubbun. Jaid. Hal sahih, ya, Ustazah? Sahih. Okey. Ihsanti. Okey. Thumma. Muhibbu. Okey. Ma hadha? Ma hadha? Ana ya, Ustazah. Afrina. Tafadhali ya, Afrina. Tafadhali, Afrina. Hadha dikun. Hadha dikun. Tamam. Ahsanti. Alhamdulillah. Okey. Okey, ni. Hadha. Ma hadha? Ana ya, Ustazah. Amar. Tafadhali ya, Amar. هذا فيل. هذا فيل. صحيح. هل صحيح؟ صحيح. أوكي. أحسنت. أحسنت. Kita ambil yang dalam kolam pula. Okey, yang ni. Yang warna pink tu. Okey. Okey. Baik. Ma hadha? Ana ya, Ustazah. Tafadhali. Tafadhali ya, Ifah. هذا سمكٌ. Hadha samakun. Al-ijabah sahih. Okey. Ahsanti, Ifah. Ya. Ifah suka makan ikan tak, Ifah? Suka. Mestilah suka, kan? Okey. 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 Summa mungkin hadha. Kelas? Ya, rasanya sudah cukup untuk 6, kita kenalkan 6. Dulu di permulaan ini 6 jenis nama haiwan yang diangkat tadi oleh Hakim. Okey. Okey, jadi kita teruskan, Hakim. Boleh, Ustaz. Boleh? Silakan. Kita akan teruskan dengan lu'bah man arif. Kita nak main permainan siapa bijak. Kalau dah bersedia, tadi, kan? Dah bersedia. Okey, kalau dah bersedia tunjuk sikit macam ni dekat kamera, dah bersedia. Buat macam ni. Okey, Ustaz. Semangat murid-murid kita pada hari ini. Ahsantum. Silakan, Ustaz. Okey, baik. Kita nak tengok pada paparan skrin.
Baik, kita akan bahagikan murid-murid kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan lelaki dan kumpulan perempuan. Jadi setiap kumpulan yang dapat menjawab dengan betul, Hakim, kita akan bagikan ganjaran. Wah, seronoknya. Ganjarannya special. Sebab ganjarannya bukan bintang, bukan markah. Tetapi sesuatu yang kita akan tengok nanti. Jadi kena rebutlah Ustaz Kena rebut. Rebut menjawab ni. Betul. Okey, baik. Okey, baik. Hal antum musta'idun? Adakah semua murid bersedia? Tunjuk sikit dah bersedia macam ni. Buat macam ni. Tanda dah bersedia. Baik, semua dah bersedia. Baik. Untuk yang pertama kita akan mulakan dengan majmuah al-ula iaitu lelaki lah. Okey, murid lelaki. Baik, boleh tengok soalan pada slide. Ma hadha? Ana ya ustazah. Naam, tafadhal. Hadha kittun. Hadha qittun. Hal sahih ya ustaz? Sahih am khata? Sahih. Sahih mungkin? Sahih. Okey, sahih. Sahih. Ahsanta. Wow. Wow. Mumtaz. Kita punya tagline tu, Hakim. Okey, kita bagi satu ganjaran pada papan ganjaran. Okey, seterusnya kumpulan murid perempuan. Seterusnya. Tadi kucing kan Ustaz, yang pertama, yang kedua. Baik, ma hadha? Murid perempuan. Okey, tafadhali. Tafadhali ya Ifa. Hadha samakun. Hadha samakun, sahih am khata? Sahih ya Ustaz. Sahih. Nah, Ahsanti. Wow. Mumtaz. Ustazah, kita bagi ganjaran untuk pasangan ataupun untuk kumpulan murid perempuan. Soalan yang seterusnya untuk kumpulan murid lelaki. Taib, ma hadha? Sila angkat tangan. Ana ya Ustazah. Okey, tafadhal. Tafadhal. Hadha dikun. 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 Hadha dikun. Sahih am khata? Sahih, Ustazah. Sahih, Ustazah. Sahih. Okey, ahsanta. Wow. Mumtaz. Okey, al-an unzur huna. Ma hadha? Kumpulan murid perempuan, silakan. Ana ya Ustaz. Baik, tafadhal. Tafadhali. Ya Nabila. Hadha dubbun. Hadha dubbun. Hal ijabah sahih? Hal sahih ya Ustazah? Sahih. Okey, ahsanti. Wow. Mumtaz. Baik. Okey, nampaknya dua untuk lelaki dan dua untuk perempuan. Nampaknya ada fight ni. Ya. Okey, seterusnya. Baik, ma hadha? Ana ya Ustaz. Tafadhal. Hadha timsahun. Hadha timsahun. Okey. Sahih. Wow. Mumtaz. Sekarang, ma hadha? Okey, siapa yang nak jawab sila angkat tangan. Okey, murid perempuan. Okey, tafadhali ya Afrina. Afrina. Hadha filun. Hadha filun. Unzuru. Naam, sahih. Hadha filun. Ahsanti. Wow. Mumtaz. Okey. Yang perempuan tepuk sikit untuk kawan kita. Okey, taib. Okey. Ustazah, untuk seterusnya. Okey, tafadhali Ustazah. طيب الآن kita akan bermain lu'batul qafz dhifdaa. Tahu tak Imam Hakim? Okey, maknanya katak lompat Ustazah. Betul ya? Lompat si katak lompat. Lompat si katak lompat. Okey. Baik. Sebelum tu Ustazah, siapa boleh bagi tahu kat Ustazah? Ada berapa jenis haiwan yang kita belajar tadi? Okey, ada berapa jenis? Tafadhali. Ada dua jenis, iaitu haiwan jinak dan haiwan liar, Ustazah.
طيب نعم أفرينا حيوان جناء حيوان أليف حيوان بيار حيوان مفترس مفترس طيب sebelum lagi saya nak tanya dalam dua jenis haiwan tadi apakah peta aiting yang sesuai? Ya, apakah peta aiting yang sesuai? Menerangkan jenis binatang tadi. Ana ya Ustazah. Nah, tafadhali. Peta buih berganda Ustazah. Peta buih berganda. Munzuru sahih am khata? Nah. Sahih. Wow. Muntaz. Ahsanti. Syukran. Afwan. Okey Ustazah. Baik. Summa? Summa, sebelum kita bermain, sini ada Rifda Asfar. Da'i boleh mewakili kumpulan anak-anak lelaki. Rifda Wardi mewakili anak-anak perempuan. Kita tengok sejak lompatan yang paling jauh. Kumpulan itulah yang akan mulakan dulu permainan. Ya, tak apa. Soalnya lelaki akan menang. Jangan risau. Tafadhal. Okey, saya Ustaz Tafadhal mungkin? Mungkin. Baik. Kita akan lompat dulu yang pertama. Okey. Ya. Okey. Tafadhal. Okey. Hakim. Tengok. Hampir-hampir. Tetapi yang lebihnya sikit. Adalah kumpulan perempuan majmuah athaniya. Baik. Summa ya Ustazah? Ya. Kemudian Ustazah akan angkatkan perkataan dan kamu yuhaddid. Yuhaddid. Ay haywanu alif au haywanu muhtaris. Okey. Naam. Tafaddali. Baik. Nabda bi majmuah anak-anak perempuan. Ya. Baik. Okay. Awalan. Awalan. Soal awal. Okay. Mahada. Mahada. Okay. Murid-murid perempuan, siapa yang nak jawab sudah angkat tangan. Untuk yang pertama Dubun ini. Dubun hayawanun alif atau hayawanun muftari. Ikhtar. Ikhtar. Okay. Siapa yang nak jawab sudah angkat tangan. Ana ya Ustaz. Okay. Naam tafadhal ya Nabila. Dubun hayawanun muftari. Hayawan muftaris. Sahih. Sahih. Ahsanti. Ahsanti. Okey, satu markah untuk perempuan, murid-murid perempuan. Okey. Nampaknya mereka sudah memotong markah lelaki. Ya. As-su'al al-awwal, as-su'al ats-tsani. Okey. Siapa yang nak jawab sila angkat tangan? Dikun. Majmuah anak-anak. Okey, tafadhal Zul Hasni. Tafadhal Zul. Dikun haywanu alif. Haywanu alif. Tahsanta Zul Hasni. Okey, empat markah sudah dikumpul oleh murid-murid lelaki sama dengan sama-sama hebat Sama-sama hebat. As-su'alu thalith. Okey. Yang ni takut ni, garang ni. Okey, siapa yang nak jawab sila angkat tangan. Timsah. Timsahun. Okey. Mungkin Afrina ataupun siapa yang lain boleh bantu? Nabila mungkin? Ya, ya Ustazah. Okey, Afrina. Afrina, tafadhali. Timsahun hayawani muftaris. Hayawanun muftaris. Hal sahih? Sahih. Hayawanun muftaris. Ahsanti. Afrina. Okey, baik Ustazah dan Ustaz, sebelum kita nak teruskan permainan ini, apa kata kalau kita rehat seketika, boleh ke? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot tahap 2. Didik TV KPM. Beruang kutub termasuk dalam kategori haiwan apa? Haiwan liar. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Nazmi dan juga Ustazah Rosni. Tadi kita berhenti pada permainan
antara haiwan yang jinak dan juga haiwan yang liar. Betul. Jadi, sahih. Sekarang kita sambung pula kita soalan sambung. Seterusnya. Okey, as-su'alu rabi' majmu'ah ula. Majmu'ah ula. Kumpulan lelaki ya. Kumpulan lelaki. Okey, siapa yang nak jawab sila angkat tangan. Qittun. Okey. Qittun. Irfa' yadai. Man, siapa? Mungkin Zul Hasni ataupun Ulwan nak jawab? Tafadhal, tafadhal. Ana ya ustazah. Okey. Naam. Tafadhal. Qittun haiwanun alif. Qittun haiwanun alif. Sahih ya ustazah. Naam. Wow. Sahih. Okay. Mumtaz. Ahsanta. Ahsanta. Okey, baik. Jadi kita nampaknya kumpulan pertama sama baik. Dengan kumpulan kedua. Seterusnya. Soal khamis. Samakun. Okey. Samakun. Man turid rifa' yadai? Ya ustazah. Ya, okay. Ifah, tafadhali. Ifah. Samakun hayawanun alif. Hayawan alif. Hal sahih ustaz? Naam sahih. Okey, ahsanti. Okey. 6 markah untuk kumpulan yang kedua iaitu kumpulan perempuan. Ya. Soalul akhir. Soalul akhir. Filun. Filun. Okey. Man turid irfa' yadai? Siapa yang nak jawab sila angkat tangan? Ana ya ustazah. Okey, tafadhal. Tafadhal. Filun haiwanun muftaris. Muftaris. Naam, haiwan muftaris sahih. Ahsanta. Okey, ahsanta. Okey, jadi sudah lengkap 6 markah untuk kumpulan pertama dan 6 markah untuk kumpulan kedua. Betul. Jadi bagaimana Tazah prestasi murid-murid lelaki kita dan juga perempuan setakat ini? Adakah mereka fokus dalam kelas? Alhamdulillah. Sangat hebat. Sangat okay. Hebat. Wow, mari kita sama-sama bagi. Wow. Mumtaz. Okey Tazah, seterusnya apakah permainan yang akan kita main lagi? Okey, untuk seterusnya, ya. Kita akan sama-sama membina origami. Ini adalah salah satu projek mudah yang kita boleh buat di rumah. Okey. Okey, jadi kita hanya perlukan kertas. Tapi kalau macam murid-murid di rumah kan tak ada orang kata kertas khusus untuk origami ni, boleh ke ustaz? Boleh. Jangan risau adik-adik. Sebab kita boleh menggunakan kertas A4. Kertas A4 yang biasa cuma kita perlu potong supaya panjang dan lebarnya adalah sama. Sama panjang. Jadi murid-murid di rumah mintalah kepada ayah atau ibu kita kan kertas kosong untuk kita sama-sama buat origami. Jadi jom kita buat sama. Jom kita buat sama-sama. Okey. Silakan ustazah. Ya. Okay, saya ke sini sedikit. Baik. Baik. Jadi kita akan buat bersama-sama. Kita nak buat bentuk apa ustazah? Kita buat samakun. 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 Okey. Okay. Kita akan buat samakun. Jadi murid-murid kita di dalam talian juga murid-murid kita di rumah pun boleh turut serta ya. Okey ustazah. Okey. Kita boleh mulakan? Okey, boleh. Okey, jom sama-sama kita buat. Mula-mula. Okey, kita ikut ustazah. Saya pun tak pandai sangat ni. Okey. Kita lipat segitiga dulu. Segitiga ya. Okey, langkah pertama sudah selesai. Okey. Okey, yang kedua. Lipat lagi ya. Lipat lagi sekali segitiga kecil. Kita tengok jadi ketupat nanti ustazah. Okey. Kita lipat. Kemudian kita buka. Kita buka dahulu. Kita buka dahulu dan kita lipat bahagian sisi untuk segi empat. Kemudian kita kecilkan lagi. Kecilkan lagi. Okey. Segi empat sama. Okey. Okey. Seterusnya kita buka ni. Kemudian kita buka. Okey. Pastikan. Okey. Okey. Okey, baik. Kita buka. Jadikan dia macam segitiga ni, Hakim. Ya. Yeah. Okey. Kemudian kita lipat macam ni. Okey. Kita buka lagi sekali untuk jadikan segitiga yang kedua. Okey. Dia macam kun tu. Kun topi. Kita akan dapat macam ni. Oh, jadi macam tu Tazah eh? Okay, tak apa, saya nampak ketinggalan di sini. Kemudian. Biasa main Hakim. Saya jarang ustaz. Dulu masa kecil-kecil lah, selalu lah main kan. Betul betul. Okey. Nampaknya Tazah semakin laju. Kelapan. Okey, baik. Okey. Okey.
akan jadi samakun yang seperti ini ke ustaz? Ya. Betul. Okay. Macam mana yang ada dekat set kita boleh kita boleh lihat. Okey, baik. Okey, contoh samakun. Okey. Okey, dah siap. Okey. Baik. Nampak? Dah. Samakun. Hadza samakun. Okey. Jadi untuk beri nilai tambah, kalaulah mata anak-anak murid ya, ada kesempatan untuk ke kedai, kita boleh membeli mata. Tapi kalau kalau tak ada masa ustaz nak beli mata untuk ikan ni macam mana? Kalau tak ada mata untuk ikan jangan keluarkan mata sendiri. Kita pakaikan pen marker pun boleh. Kita hanya bulat-bulatkan saja untuk mata. Okey. Ustaz Zafur sudah ada mata. Baik. Kita cantikkan sajalah. Sisiknya. Okey, macam tu sahaja. Baik. Tak perlu pakai gam. Betul. Okey, siap. Ya, siap. Okey. Okey, ikan ustaz ada sisik, ikan Mutazah tak ada sisik. Ni ikan jantan ni. Okey. Murid-murid dalam talian kita ada yang turut serta juga ke? Angkat, cuba angkat. Mungkin boleh tunjukkan di hadapan kamera. Okey, itu dia. Wah, lagi besar. Daripada ustaz kita. Wah, orang luar ikan apa tu? Cantik-cantik. Ada yang gunakan kertas A4 tu, Hakim. Sebab tu nampak saiz dia lebih besar daripada kita gunakan kertas origami. Memang ada perbezaanlah. Jadi tak kisah ustaz guna kertas yang mana. Tak kisah. A4 boleh ataupun kertas origami yang khusus pun boleh. Betul. Betul. Seterusnya ustaz? Okey, seterusnya untuk yang seterusnya kita akan sama-sama melihat ayat perbualan yang kita akan gunakan perkataan yang kita dah belajar tadi, enam perkataan tadi kita akan gunakan di dalam ayat perbualan. Jadi kita akan tengok slide seperti mana awal tadi, kita akan sama-sama tengok slide. Okey. Iqra nass al-hiwar. Nampak tak? Madza tushahidu ya Umar? Madza tushahidu ya Umar? Ana ushahidu dika. Ana ushahidu dika. Ayat yang kedua. Kita tengok dulu Hakim. Boleh ayat yang silakan. Kedua. Madza tushahidina ya Salwa? Madza tushahidina ya Salwa? Ana ushahidu dubba. Ana ushahidu dubba. Baik Hakim, ada nampak perbezaan tak Hakim? Okey ustaz, saya pun tadi terperasan ada perbezaan. Kalau kita lihat kan, contoh tadi madza tushahidu, yang kedua tushahidina ustaz. Ya betul. Apakah ada perbezaan? Ya, kalau kita tengok di hujung pun kita dah boleh tahu perbezaannya Hakim. Ya Umar untuk tushahidu ya Umar. Okey, maksudnya kata kerja yang kita gunakan iaitu tushahidu adalah untuk anta. Kamu lelaki. Untuk lelaki tushahidu. Contohnya, ustaz tanya kepada Hakim madza tushahidu ya Hakim? Ana ushahidu dubba. Ahsanta. Baik. Contoh ayat yang kedua ustaz nak gunakan kepada Ustazah Rosni. Ustazah, madza tushahidina ya ustazah? Ana ushahidu dubba. Ahsanti ya ustazah. Baik. Ayat yang ketiga kita lihat. Aina tushahidina? Aina tushahidu dika ya Umar? Aina tushahidu dika ya Umar? Ana ushahidu dika fil qafas. Ana ushahidu dika fil qafas. Dan ayat yang keempat, aina tushahidina ad-dubba ya Salwa? Aina tushahidina ad-dubba ya Salwa? Ana ushahidu ad-dubba fil ghabah. Ana ushahidu ad-dubba fil ghabah. Dalam ayat ketiga dan keempat kita gunakan aina di hadapan. Ya betul. Tadi maza. Sekarang ni aina. Kalau maza apakah
yang kamu lihat. Madza tusyahidu ataupun madza tusyahidina. Sekarang kita gunakan aina tusyahidu dan aina tusyahidina. Apa maksudnya aina Zaza? Di mana? Di mana? Where? Dalam bahasa Inggeris, where? Where do you see? Dan kalau kita lihat pun Ustaz, ada perbezaan ya. Tadi yang mula-mula kita lihat aina tusyahidu. Yang kedua kita lihat pula aina tusyahidina. Betul. Jadi apakah perbezaannya Ustaz? Baik. Sama juga macam yang kita katakan di awal tadi, untuk anta aina tusyahidu dan untuk anti aina tusyahidina. Baik Hakim, kita nak tengok boleh, kemampuan anak-anak kita dalam Google Meet. Yang berada di studio dengan kita ni, mereka untuk berdialog sesama mereka. Okey, dah berpasangan. Bersedia ke? Kalau dah bersedia tunjuk sikit macam ni. Dah bersedia. Okey, terbaik. Masa lagi semangat. Okey, Ustaz. Teruskan. Tafadhal. Ayuhat talamis. Okey, mungkin kita boleh mulakan dengan Nabilah. Tafadhali ya Nabilah. Okey. Madza tusyahidu ya Zul? Ana usyahidu dika. Madza tusyahidina ya Ifah? Ana usyahidu adubba. Aina usyahidu dika ya Amar? Ana usyahidu dika fi ofas. Aina usyahidina dubba ya Afrina? Ana usyahidu dubba fi khaba. Taib, ahsantum. Ayuhat talamis. Ahsantum. Mumtaz. Okey. Jadi Hakim, kalau kita lihat tadi anak-anak kita dapat menyebut dialog dengan begitu baik sekali. Dari sudut intonasinya, dari sudut sebutan hurufnya, nabar dan tanda rimnya. Ya, ada tekanan suara dan juga nada suara yang begitu baiklah, betul dengan soalan yang diberikan tadi. Ya, betul. Ya. Dan murid-murid kita di rumah juga boleh berdialog kan? Betul. Ya. Mungkin dengan kalau ada jiran sebelah dengan jiran sebelah, kalau ada adik-beradik yang lain dengan adik-beradik yang lain, ataupun mungkin ayah dan ibu kita. Dan kita sebagai pelajar ini kena selalu Ustaz, selalu sebut tentang perkataan tersebut. Mudah-mudahan kita akan lekat dalam kita punya minda. Practice makes perfect. Ya. Jadi setakat ini bagaimana prestasi murid-murid kita, ustazah dan juga ustaz? Terbaik atau bagaimana? Sangat terbaik. Mumtaz. Antum mumtazun. Antum mumtazun. Sangat berpuas hati. Baiklah, kita nak berehat seketika. Bolehkah ustazah dengan ustaz? Boleh, boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot tahap 2. Binatang apakah yang dapat memutarkan telinganya sehingga 180 darjah? Kucing. Ia mampu memutarkan telinganya hingga 180 darjah kerana mempunyai 32 jaringan otot yang mengendalikan telinganya itu. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami dalam slot tahap 2 bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Rosni dan juga Ustaz Nazmi. Baiklah, kita sudah berada di penghujung kelas. Jadi sekarang Ustaz, kita nak dengar rumusan mungkin dari murid-murid dalam talian kita. Ustaz nak pilih siapa untuk bagi rumusan? Okey, kita bagi Nabila Humaira untuk buat sikit rumusan. Okey, tafadhali ya Nabila. Nabila. Pada sisi pengajaran hari ini, kami dapat mengenal dan menghafal 6 nama haiwan, iaitu Kriton, Samakon, Dikon, Pingsahon, Pilon dan Rubun. Baik. Ahsanti. Ahsanti ya Nabila. Jadi 6 perkataan tentang binatang yang telah dipelajari oleh Nabila. Okey Ustaz, itu rumusan dari murid kita. Yeah. Mungkin Ustazah juga dan Ustaz ada rumusan sendiri. Baik Hakim. Jadi macam mana yang Nabila sebutkan tadi, salah satu daripada apa yang kita belajar pada hari ini.
Okey, yang pertama kita telah pun menyebut dan mengenali 6 jenis nama haiwan. Yeah. Dan yang kedua, kita telah pun ataupun murid dapat membanding beza dan mengelaskan haiwan tadi kepada haiwan alif dan haiwan muftaris. Yeah. Okey, dan seterusnya ustazah? Okey, yang seterusnya murid dapat membuat projek mudah. Origami kita buat tadi kan? Samakun. Yeah. Okay. Yang keempat, murid dapat melakunkan ayat mudah yang terakhir tadi. Baik. Ustaz. Ya. Ada satu lagi yang kita nak buat di penghujung, Hakim. Apa itu? Apa itu ya? Okey. Ya, adik-adik dan anak-anak murid sekalian, kita nak menyanyikan lagu tema Rifqan bil Hayawan. Ya. Tapi sebelum tu Ustaz, saya nak tanya jugalah sebab saya lihat ada binatang lain di hadapan saya. Ya, tadi betul. Kan kita dah belajar tentang 6 jenis binatang. Betul. Tapi saya lihat ada binatang lain Ustaz. Betul. Seperti kalau kita lihat di sini, cuba angkat Hakim. Mahadhihi ya Ustaz. Hadhihi zarafa. Hal hayawanun alif atau muftaris ya ustazah? Hayawanun muftaris. Muftaris. Sahih. Yeah. Okey, baik. Jadi macam dan seterusnya saya lihat yang ni saya suka. Yeah. Iaitu Okey, baik. Ma hadza ya ustaz? Itu kita panggil Malikul Ghabah, Raja Rimba. Raja Rimba. Raja Rimba. Nama dia Asadun. Asadun. Kalau tengok ada jambang macam saya ustaz. Saya kita akan nyanyikan lagu Asadun. Tengok ya. Okey, tengok ni. Kenapa tak pakai mask? Okey, seterusnya okey, yang ni ustaz. Dia punya kawan. Yeah. Jiran dia dalam kandang ni lah. Okey. Ma hadza ya ustaz atau ustazah? Hadza namirun. Hadza namirun. 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 Adakah beza harimau dengan singa ni ustazah? Ya, asadun beza. Ni. Asadun dan namirun. Ya. Dua-dua haiwan muftaris. Okey. Jadi persamaannya ialah haiwan yang liar. Okey, haiwanun muftaris. Baik. Dan seterusnya okey. Ini antara yang kita selalu nampak juga dan kita tunggang. Okey. Apakah ini, ustaz? Hadha hisan. Hadha hisan. Hadha hisan. Ini kuda. Okey, baik. Kuda ya. Okey, baik. Jadi ini hal hayawanun alif atau muftaris, ustaz? Hadha hayawanun muftaris. Muftaris. Okey, baik. Sahih. Dan yang terakhir, ustaz. Okey. Ya. Nanti kalau saya tak angkat takut dia kecil hati pula. Okey, kita ada yang terakhir haiwan di sini. Ma hadza ya ustaz? Ustazah, hadza baqarun. Baqarun. Okey. Okey, baik. Jadi ini antara haiwan yang selalu kita lihat ustaz eh. Betul. Macam kitun, baqarun. Jadi kalau lepas ni kita nampak di tepi jalan mungkin hadza baqarun. Ya, kita terus boleh aplikasi. Ya, aplikasi. Betul, okey ustaz dan juga ustazah, di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan? Okey, murid-murid kita boleh dapat pengukuhan dapatkan di portal portal Delima. Portal Delima. Betul ke? Betul. Okay. Di Sumberku. Ya, okay. Sumberku. Jadi kepada murid-murid kita di rumah maupun dalam talian boleh dapatkan latihan pengukuhan di Portal Delima dan juga Sumberku untuk kita kuatkan lagi kita punya pemahaman tentang bersahabat dengan haiwan ini. Betul. Baik, ustaz dan juga ustazah, kita sudah berada di penghujung kelas. Seperti yang telah dijanjikan oleh Ustaz Nazmi dan juga Ustazah Rosni, kita nak tutup kelas kita dengan nyanyian. Betul kan? Ya, betul. Okey, ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Nazmi Muhsin, guru dari Sekolah Kebangsaan Gua Perahu Pulau Pinang, juga Ustazah Rosni Mat Saleh dari Sekolah Kebangsaan Tasik Permai Pulau Pinang dan anda yang menonton dari rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi ada rezeki. Jumpa lagi. Jom kita dengarkan nyanyian lagi ustazah dan juga ustaz kita. Hayya nanshud ma'an. Ya. Silakan ustaz. هذا أسد وهذا تمساح هذا دب وهذا ثعبان
hadza taqrun wa hadza ma'zun hadza finun wa hadza hisalun ya'ishuna minhu fil ghabati wa rabbil hikam wa bil batta ya'ishuna minhu fil ghabati wa rabbil hikam wa bil batta السسح حيوان مفترس الثعبان حيوان مفترس الماعز حيوان أليف الحصان حيوان أليف يعيش الطائر في القفص أربي القطاع أحب الحيوانات 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 KPM.